Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang ditutupi dosanya. Tim leksionari mempersembahkan Mazmur 32.
Cobaan silih berganti. Hidup terkadang ada suka dan duka. Kadang tawa, kadang tetesan air mata. Setiap masalah boleh ada untuk membuat kita semakin kuat. Percayalah, Tuhan tidak pernah membiarkan kita hidup sendiri. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan atas hidup kita. Tuhan selalu menyertai kita. Tak perlu kita takut, cemas, atau khawatir. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tetapi dia berjanji, selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu.
selalu datang. Tetapi-Nya berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih, keluarga GKI Gejayan dimanapun berada, tetap teguh dan tegar dalam pengharapan. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah daring pada hari ini dengan mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita, berpakaian rapi, bersama dengan keluarga kita beribadah hingga selesai. Jemaat terkasih, saat ini kami mohon perhatian saudara untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia, doa malam yang biasanya diadakan setiap bulan pada setiap hari Selasa, minggu kedua, akan diundur pada hari Selasa 17 Agustus 2021 pukul 18.00 melalui Zoom. Doa malam kali ini bekerja sama dengan Komisi Dewasa Muda GKI Gejayan. Yang kedua, kelas pembinaan pranikah akan dibuka pada bulan Agustus 2021, dilaksanakan setiap hari Sabtu, yaitu pada tanggal 14, 21, dan 28 Agustus 2021, pukul 17.00 WIB via Zoom. Pendaftaran bisa melalui nomor telepon dan nomor WA kantor gereja. Yang ketiga, berkaitan dengan PPKM darurat selama bulan Juli sampai dengan awal Agustus 2021, ini, dan banyaknya beberapa wilayah yang memberlakukan lockdown lokal, serta penyekatan arus lalu lintas di beberapa tempat, maka amplop persembahan syukur bulanan, pembangunan, kepedulian sosial, dan diakonia untuk bulan Agustus 2021 tidak dikirimkan kepada anggota jemaat. Persembahan tetap dapat diberikan secara non-tunai melalui transfer. Akan tetapi, bagi anggota jemaat yang membutuhkan amplop persembahan tersebut dapat menghubungi kantor gereja pada setiap jam kerja. Yang keempat, bulan Agustus ini merupakan bulan diakonia. Bapak, Ibu, Saudara dapat memberikan persembahan khusus diakonia selama bulan Agustus ini. Dan kita akan bersama-sama memberikan persembahan khusus diakonia
dalam ibadah pada hari Minggu 22 Agustus 2021 yang akan datang. Persembahan diakonia yang terkumpul akan dialokasikan untuk pelayanan program gebetan. Yang kelima, dengan semakin tingginya angka paparan COVID-19, tim gebetan mengajak partisipasi jemaat untuk dapat membantu saudara-saudara kita yang terpapar. Pemberian bisa berupa paket vitamin isoman, yaitu vitamin D, vitamin C, dan zinc. Paket konsumsi isoman, dukungan layanan kesehatan bagi yang sangat membutuhkan, dan paket bahan pangan. Bagi jemaat yang rindu berbagi dapat berpartisipasi dalam bentuk barang maupun dana. Yang keenam, jemaat diharapkan melihat warta jemaat dan buletin tertulung secara lengkap dengan melihat akun link media sosial GKI Kejayan. Ibadah pada hari ini dengan tema ibadah Daya Juang Hidup dari Sang Roti Hidup dengan pelayan firman Bapak Pendeta Paulus Lee. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk saat teduh. Jemaat terkasih, bagaimana kabarnya? Saya percaya kita selalu dalam penyertaan dan bimbingan tangan Tuhan. Saudara, sungguh sebab anugerahnya kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah online ini. Walau dengan segala keterbatasan ini, mari saya ajak saudara sekalian untuk meninggikan dan membesarkan nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yang selalu ada dan bersama kita hari lepas hari. Mari pujikan Kidung Jemaat 19, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja Alam Raya, Allah dan manusia, Kau ku kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Amin. Avenue Shalom Alehem, Avenue Shalom Alehem, Avenue Shalom Alehem, Avenue Shalom, Shalom, Shalom Alehem, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Bawa berita, berita, berita sejahtera. Jemaat
Saudara, mari merendahkan hati. Kita membawa setiap dosa dan penyesalan kita kepada Tuhan dalam doa pribadi, memohon pengampunan dan kekuatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari berdoa. Bapa, kami anak-anak-Mu bersama datang ke hadirat-Mu, membawa setiap dosa dan penyesalan kami yang menyakiti hati saudara-saudara kami dan terlebih lagi menyakiti hati-Mu, Bapa. Ampuni kami, Tuhan, untuk setiap kelemahan daging kami dan ajar kami untuk senantiasa mengikuti-Mu, belajar menjadi pribadi yang lebih baik, dan kiranya kehadiran kami menjadi sukacita serta berkat bagi saudara-saudara di sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Mari jemaat, kita bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah yang dibacakan dari Yesaya 40 ayat ke-31. Bagi saudara dan saya yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan bertobat, maka sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur Jemaat terkasih, sukacita dan damai sejahtera selalu ada dalam hidup keseharian kita. Amin, saudara. Amin. Jemaat terkasih, sungguh merupakan keuntungan apabila kita hendak berjalan bersama Yesus walau dalam badai sekalipun. Oleh karena itu, mari pujikan NKB 197, Besarlah Untungku. Mari mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita naikkan pujian.
dengan sayap-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hendak berdoa sebelum membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, sebentar kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami dimampukan mengerti apa yang kami baca dan renungkan. Supaya kami dapat kekuatan dari sabda-Mu untuk memperbaiki hidup kami. Supaya hidup kami makin hari makin berbuah. Seperti yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Yesus kami serahkan waktu pemberitaan firman ini. Amin. Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 dan ayat 41 sampai dengan 51. Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 dan ayat 41 sampai dengan 51.
kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku." Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Masih tetap semangat di masa pandemi ini? Saya bersyukur sebagian dari antara kita masih semangat. Namun ada juga sebagian mulai lesu. Bahkan ada sebagian di antara kita sudah mau mengibarkan bendera putih. Tanda menyerah. Aduh. Tapi saya bisa paham memang susahnya menjadi pengusaha di masa pandemi ini. Bagaimana tidak, segala upaya bisnis sudah dilakukan, tetapi belum juga menemukan cara yang tepat untuk keluar dari krisis. Apalagi banyak pengusaha harus menghidupi karyawan-karyawatinya di masa pandemi ini. Mungkin bahkan harus menambah hutangnya untuk menghidupi karyawan-karyawatinya. Jadi tidak heran sebagian pengusaha mungkin juga sudah inginnya mengibarkan bendera putih. Beberapa orang di antara kita juga mungkin suka merasa putus asa dan ingin mengibarkan bendera putih. Mungkin terhadap persoalan-persoalan yang Anda dan saya alami. Persoalan rumah tangga. Persoalan kehidupan. Dalam kehidupan kita seringkali merasa putus asa. Ingin mengibarkan bendera putih. Tanda menyerah. Tetapi saudara dan saya yang hari ini sedang mengalami perasaan putus asa, ingatlah yang Yesus katakan melalui Yohanes pasal 6 ayat 35-51. Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Di ayat 35 dan 48, Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Apa artinya Yesus roti hidup? Supaya kita mendapatkan sebuah energi. Bukan menyerah.
tapi dapat energi. Tetapi bedanya saudara, kalau kita makan roti, ya kita dapat energi ya dari roti ini. Tetapi gandum atau tepung atau bahan roti ini hanya memberi kita energi sesaat. Ya, mungkin beberapa jam kita habis makan ini ya masih nyaman, kenyang. Tapi beberapa jam lagi, apalagi sehari lagi, ya ini energinya udah habis. Jadi energi roti biasa tidak tahan lama. Tetapi Yesus berkata, akulah roti hidup. Sebuah energi dari Yesus yang memberi kita kekuatan untuk hidup. Kekuatan, daya untuk berani bangkit ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Untuk terus maju di tengah persoalan kehidupan yang nyata. Ada seorang dokter, saudara. Sebenarnya dia sudah merasa putus asa. Dan ingin mengibarkan bendera putih sebenarnya. Karena dia terus harus bergumul di garda terdepan melayani pasien-pasien. Pada saat dia lelah, pada saat dia merasa ingin berhenti. Karena ada 1-2 temannya juga sudah mulai ingin berhenti. Hei, pada saat itulah dia melipat tangannya dan dia berdoa, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Di dalam hatinya, Tuhan berbicara, maju terus, aku menyertai kamu, jangan takut, aku bersamamu. Wah, saudara, sejak dia mendengar suara itu di dalam hatinya, dia sadar bahwa ada kekuatan yang melampaui kekuatannya. Ada daya yang melampaui semangat yang sudah mau jatuh. Yaitu daya dari Tuhan Yesus, roti hidup. Membuat dia ingin dan berani. Ya udah, aku maju terus. Dan puji Tuhan sampai hari ini, dia dipelihara oleh Tuhan dalam pelayanannya. Pertanyaannya, Pak, bagaimana cara kita makan dan mendapatkan energi dari Yesus, roti hidup? Saya dikasih Tuhan, untuk kita bisa makan dan menerima energi seperti kita makan roti ini, saudara. Kalau kita makan roti, saudara, apa yang harus kita lakukan? Ambil rotinya, lalu dimakan, Pak. Ya, dimakan, ya, dimakan. Sedap, ya. Menikmati roti, yang pertama, roti ini harus masuk ke mulut kita. Kita kunyah, kita nikmati setiap gigitan, rasanya nikmat. Kedua, roti itu kita telan, menyatu dengan tubuh kita. Terjadi persekutuan roti dengan tubuh kita, tidak terpisahkan. Yang ketiga, roti ini yang sudah menyatu dengan tubuh kita, memberikan energi, daya. Demikian juga, saudara, persekutuan kita dengan Kristus. Kalau kita ingin mendapatkan daya dari Kristus, kita diharapkan makan. Makan apa? Dalam arti kita menerima Kristus. Menikmati kehadirannya. Menikmati karyanya. Dan kita bersekutu, menyatu dengan Kristus. Biarkan Kristus memiliki seluruh kehidupan kita. Biarkan Kristus menerima kita semuanya. Karena itu percayalah pada Yesus. Dan percayakanlah semua pergumulan saudara pada Yesus. Pergumulan rumah tangga, pergumulan usaha, rasa takut khawatir kita. Percayakanlah pada Yesus. Dan kemudian bergeraklah bersama dengan Yesus. Kita akan dapat daya juang tanpa batas bersama Yesus. Pak, seberapa hebat daya Yesus roti hidup. Wah, dahsyat sekali. Kalau kita hari ini membangga-banggakan energi matahari yang begitu dahsyat, ya itu dibanding dengan energi di bumi ini, ya energi matahari ya hebat. Kalau kita bicara soal energi nuklir, wah yo, Pak, energi nuklir itu memang hebat, Pak, menghasilkan daya yang besar. Tetapi saudara dan saya mendapatkan energi yang lebih dari energi-energi yang ada di bumi ini, yaitu energi yang surgawi yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Karena itulah Yesus berkata, akulah roti yang turun dari surga. Ayat 41, ayat 42, dan 51, 3 kali diulang. Ini penting. Akulah roti yang turun dari surga. Sebuah energi dari surga turun ke bumi. Ini bukan energi main-main, saudara. Energi yang dahsyat, yang bisa membawa perubahan yang begitu nyata dalam hidup saudara dan saya. Sehingga hidup kita bisa berubah. Punya kualitas surgawi. Contohnya yang pertama, saudara. Contohnya
kita akan mengalami perubahan dari mati menjadi hidup yang kekal. Wah, sebuah energi yang tidak bisa kita minta, tapi energi yang diberi anugerah oleh Tuhan. Karena itu di ayat yang ke-44 dikatakan oleh Tuhan Yesus, tidak seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi kita bisa datang kepada Yesus dan mendapatkan energinya ketika kita ditarik. Artinya itu inisiatif Allah untuk menarik kita. Itu anugerah Allah. Kita diberi energi. Jadi kalau saudara dan saya untuk dapat beli roti, makan roti, Anda harus beli roti. Anda harus mengeluarkan biaya untuk makan roti. Tapi untuk roti hidup, Anda hanya membuka hatimu. Menerima panggilan Tuhan. Dan apa yang kita dapatkan? Daya surgawi. Yang mengubah kita yang harusnya mati mendapatkan hidup yang kekal. Di ayat 47. Sesungguhnya para siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Di ayat yang ke-51. Ia akan hidup selama-lamanya. Wow. Energi apa yang bisa membuat kita hidup selama-lamanya? Tidak satu makanan pun di dunia. Tidak satu obat pun di dunia. Tidak seorang dokter pun di dunia. Tidak ada satu vitamin atau apapun di dunia yang bisa memberi kita energi hidup kekal. Kecuali Yesus, roti yang turun dari surga. Tapi yang ketiga, saudara, betapa dahsyatnya energi Yesus, roti hidup itu. Yaitu bisa mengubah budaya hidup kita. Di dalam teks kita, Yesus mengajak kita untuk tidak bersungut-sungut. Di ayat 41, di ayat 43, jangan kamu bersungut-sungut. Hasilnya apa? Ketika orang menerima Yesus, roti hidup. Ayat 35. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tidak akan lapar lagi. Kenapa? Kenyang terus. Tidak akan haus lagi. Kenapa? Ya puas. Inilah orang yang hidup menerima Yesus. Dia tidak bersungut-sungut. Hilang budaya sungut-sungut. Kenapa kita bersungut-sungut? Karena kita tidak mensyukuri apa yang kita rasakan. Yang kita dapatkan atau kita miliki. Atau kita bersungut-sungut karena kita takut. Karena cemas akan hari esok. Kita bersungut-sungut karena kita merasa tak berdaya. Tapi ketika kita menerima Yesus roti hidup, salah satu perubahan yang besar adalah hilangnya sungut-sungut diganti dengan rasa puas, kenyang dengan kasih Yesus. Pak, apa artinya kita akan jadi kaya raya? Oh tidak, bukan soal materi kaya raya itu. Tetapi kita puas karena Yesus menyertai kita. Perjuangan masih besar, masih panjang dan masih berat. Tapi kalau ada Yesus, puas. Kenapa puas? Kita tidak sendiri. Yesus menyertai kita. Kita bahkan bisa mensyukuri setiap rupiah yang ada di tangan kita. Kita bisa mensyukuri tiap waktu yang Tuhan berikan. Kita bisa mensyukuri keluarga yang Tuhan berikan. Hari ini banyak orang diberi kekayaan melimpah. Keluarga yang baik, anak-anak yang hebat. Tetapi gak bisa bersyukur, rasanya kurang, kemrungsung. Rasanya hidup ini kok tidak nyaman, cita-citaku tidak tercapai. Atau sebaliknya orang yang menerima Kristus, dia bisa menyanyikan seperti lagu yang dulu populer ya, sekitar tahun 90-an. Saya sering mendengarkan lagu ini dinyanyikan. Ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan ku puas. Ku sungguh puas. Puas dengan Dia. Rasa puas. Sekalipun perjuangan masih panjang. Sekalipun untuk bisa makan kita harus berjuang bekerja. Tapi puas. Kenapa puas? Karena Tuhan membuat kita menikmati kehadirannya. Saudara, karena itu kita bisa merasakan betapa ajaib pemeliharaan Tuhan. Saudara, di dalam teks kita, di
di 49 digambarkan tentang mana? Mana nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati? Ya, saudara, bicara soal mana ini menarik, saudara. Mana itu sebuah karya Allah yang dahsyat. Kita tidak tahu mana itu apa asalnya. Sampai hari ini para ahli masih berdebat. Apa itu mana? Apakah itu peristiwa alam yang berasal dari tumbuhan? Atau peristiwa alam yang berasal dari serangga? Atau apakah itu mana? Sampai hari ini masih menjadi perdebatan para ahli-ahli sejarah Alkitab. Kenapa? Karena memang yang diberi makan oleh mana pada waktu itu ratusan ribu orang Israel dalam peristiwa keluaran. Dan setiap hari selama 40 tahun. Bayangin. Apapun itu transrasional. Rasanya tidak bisa masuk akal kita. Tetapi itu yang terjadi. Karena itu disebut transrasional. Melampaui yang dapat kita pikirkan. Itulah pemeliharaan Allah yang ajaib. Mungkin dalam hari ini saudara juga sering merasakan. Sampai gak bisa lagi menyebutkan. Bagaimana bisa ya? Aku kok bisa kuliah sampai lulus ya? Padahal orang tua aku tidak mampu. Padahal kemampuanku terbatas. Tapi buktinya aku lulus dan bisa dapat pekerjaan. Mungkin sampai hari ini saudara juga tidak bisa lagi melogika lagi. Kenapa aku bisa punya rumah ya? Padahal penghasilanku rasanya tidak cukup. Mungkin sebagian dari saudara juga mengagumi kasih Tuhan. Kenapa ya? Aku bisa menikah sama dia. Padahal aku ini ya tidak selevel lah sama dia. Rasanya mestinya dia gak suka lah sama aku. Tapi kok buktinya ya aku menikah sama dia. Buktinya aku menikmati semua yang aku rasa dulu pesimis untuk bisa menerimanya. Kasih pemeliharaan Tuhan seringkali tidak bisa kita pikir dengan logika. Sebagaimana kasih Tuhan melalui mana bagi orang Israel. Kasih yang seringkali gak logis menurut pikiran kita. Maka saya sebut transrasional. Bukan irasional, tapi transrasional. Melampaui akal kita. Kenapa? Karena ajaib pemeliharaan Tuhan. Termasuk di masa pandemi ini, saudara. Kita mungkin bisa berhitung-hitung bagaimana ya saya dengan usaha saya ini. Waduh, rasanya ingin mengibarkan bendera putih saja, Pak. Bagaimana saya bisa keluar nanti mengatasi hutang-hutang usaha saya. Membangun kembali bisnis saya. Bagaimana saya bisa? Tapi ajaib pemeliharaan Allah. Asal pemeliharaan Allah seringkali sulit untuk kita mengerti. Caranya sering tidak terpahami. Waktunya seringkali juga begitu unik. Yang jelas pertolongan Bapa selalu nyata. Inilah roti dari surga yang hadir. Karena itu Oprah Winfrey mengatakan penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa seseorang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Sikap apa yang harus kita ubah saat ini, saudara? Menerima Kristus roti hidup. Jangan sibuk makan roti. Tentu saja makan roti boleh, tapi terlalu banyak makan apa karbohidrat itu ya berbahaya ya. Pada batas-batas tertentu boleh. Artinya, saudara, sikap hidup yang benar membangun kehidupan yang lebih baik. Sikap iman yang tepat membangun hidup saudara menjadi kuat. Yang keempat, saudara, kehadiran Kristus roti hidup membawa perubahan. Bukan cuma kita mati lalu jadi hidup, membuat kita menjadi selalu puas, penuh rasa syukur. Tapi juga membuat kita bertahan hidup dan punya tujuan hidup. Wah, lebih dari bertahan, memiliki tujuan hidup untuk dunia. Ayat 51. Roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Kristus memberikan hidupnya untuk hidup dunia. Saudara dan saya yang menerima Kristus, kita juga diajak untuk hidup untuk dunia. Inilah yang kita rasakan di masa pandemi ini. Banyak relawan-relawan, para nakes, tenaga kesehatan, dokter, perawat, termasuk itu yang memakamkan orang yang sakit. Atau memang orang yang meninggal karena COVID. Waduh, saudara. Itu kan relawan-relawan yang hebat. Saya kagum, saudara. Salah satu warga jemaat kita ketemu di gereja. Apa yang dilakukan? Baru istirahat sebentar, Pak.
Nanti sebentar sore pelayanan lagi. Tenaga relawan untuk memakamkan jenazah. Wah, kadang sampai tengah malam. Saya tanya, lah digaji berapa? Wah, ini suka rela kok, Pak. Ini pelayanan saya buat masyarakat. Wah, kagum. Ada banyak orang di masa pandemi ini memberi hidupnya untuk melayani. Karena itu saya salut buat para dokter, tenaga kesehatan, para aparat, semua orang. Dari pejabat maupun rakyat biasa, termasuk saudara yang hari ini berani bergerak melayani tetangga saudara yang sedang isolasi mandiri. Melayani teman saudara yang sedang membutuhkan perhatian dan pertolongan. Dan Anda digerakkan Tuhan hidup untuk dunia. Karena itulah gerakan yang Yesus ajak buat saudara dan saya. Hidup penuh dengan rasa percaya dan optimisme. Lebih baik mati menjadi seorang pejuang daripada hidup menjadi seorang pecundang. Helen Keller mengatakan optimisme adalah kepercayaan yang mengarah pada pencapaian. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa harapan dan keyakinan. Mari kita lakukan segala sesuatu dengan penuh keyakinan, saudara. Sehingga kita menjadi para pejuang di tengah dunia ini. Dan tentu saja, jangan kibarkan bendera putih tanda menyerah. Jangan, saudara. Tapi mari, sebagai bangsa Indonesia, kita kibarkan bendera perjuangan. Sebagai anak-anak bangsa, mari kita bersatu mengalahkan pandemi ini. Dengan menjaga protokol kesehatan, dengan terus saling tolong-menolong satu sama lain. Biar Indonesia merdeka dari pandemi ini. Indonesia bisa, begitu kata presiden kita dan para pejabat kita. Indonesia bisa mengalahkan pandemi ini. Kita, sebagai orang-orang percaya, mari kita juga kibarkan bendera perjuangan. Kenapa? Karena kita yakin Yesus hadir memberi kita daya juang hidup. Yang kedua, kita punya energi surga yang dahsyat. Yang memberikan perubahan-perubahan nyata. Bukan cuma keselamatan, bukan cuma hidup kekal, hidup selamanya. Tapi juga hidup bersama Yesus. Kekuatan kita. Yang ketiga, kita penuh rasa syukur walaupun pandemi ini memberi beban nyata dalam hidup kita. Tantangan real, tapi kita hadapi dengan rasa tenang, puas dengan kasih Allah. Yang keempat, hidup untuk dunia. Menjadi satu tujuan. Ketika pandemi ini datang, justru kita punya tujuan. Sekarang saya tahu pandemi ini bukan cuma supaya saya di rumah saja, tapi supaya juga saya mendoakan dan memperhatikan orang-orang sekeliling saya. Saya bisa melakukan sesuatu buat orang lain supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya bukan cuma aku yang kenyang, tapi orang lain juga kenyang dengan kehadiran Kristus di dunia ini. Roti hidup yang menggerakkan daya juang hidup. Apakah ini sudah Anda alami saat ini? Mari buat saudara yang hari ini masih merasa susah hati, berbeban berat di masa pandemi ini, kibarkan bendera iman saudara di dalam Kristus. Terimalah Kristus, roti yang turun dari surga. Maka saudara dan saya akan punya energi. Energi untuk tetap bisa mengasihi orang yang di sekeliling kita. Suami kita, istri kita, anak kita, orang-orang sekeliling kita. Energi membuat kita bisa tetap berjuang sebagai tenaga kesehatan, sebagai pengusaha, sebagai siapapun kita, tetap maju walaupun tantangan luar biasa. Tuhan menyertai saudara. Amin. Ya Tuhan, berkatilah setiap kami supaya kami dimampukan menghayati kehadiran Kristus. Yang memberi kekuatan kepada kami untuk maju, untuk melayani sesama, sekaligus untuk berani bangun, membangun daya juang hidup bersama dengan Yesus. Ya Tuhan, kami juga menaikkan syafaat kami untuk hari ini begitu banyak orang-orang yang mungkin sudah putus asa. Biarlah Tuhan memberikan mereka kekuatan dan daya hidup. Yang mungkin putus asa bahkan berduka hebat di masa pandemi ini. Hiburkanlah ya Tuhan dengan penghiburan-Mu. Yang hari ini sedang mengalami goncangan ekonomi yang begitu dahsyat. Pekerjaan yang begitu menggoncangkan hatinya. Oh Tuhan, tolonglah kuatkanlah mereka sekalian.
biarlah kami sekalian boleh melihat dan memandang kehadiran Kristus, sang roti hidup yang turun dari surga. Supaya melaluinya kami semua bisa tetap kuat menjalani hari-hari ini. Kami serahkan perjuangan umat manusia, juga bangsa kami Indonesia, untuk mengalahkan pandemi ini. Karena kami yakin Tuhan ada di tengah-tengah kami dan berkarya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama-sama orang percaya, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan bersama-sama mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Persembahan kita pada saat ini didasari dari firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Bapak Ibu yang terkasih, selamat memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Istimewa rahmat-Mu.
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, kiranya Engkau berkenan menyucikannya dan menerimanya, sehingga persembahan ini boleh digunakan di gereja-Mu di tempat ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap tangan yang Tuhan boleh pakai di dalam mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan hikmat dan pengertian, sehingga persembahan ini boleh dikelola dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hadapi kehidupan ini dalam kekuatan Tuhan yang menyertai. Jangan takut, jangan menyerah. Tuhan beserta saudara. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu, tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah hari ini telah selesai. Mari membawa sukacita dan damai sejahtera ke dalam dunia yang penuh kecemasan dan ketakutan. Mari menjadi pejuang bersama Dia dalam hidup keseharian kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.